Iya, kalau saya selama 3 tahun ya sudah di kementerian ini, memang tantangan secara umum perempuan di Indonesia itu ya masih adanya diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Nah, ini kan tidak terlepas dari budaya patriarki yang mengakar. Nah, ini akan kalau kita bicara masalah apa ya, gender equality, nah ini kan tidak masalah Indonesia saja. Ini adalah masalah global. Tapi kita sebangsa Indonesia harus cukup bangga karena konstitusi negara kita memandatkan hak yang setara kepada setiap, tidak membedakan antara laki dan perempuan. Tentu kita concern kepada apa yang menjadi arahan Bapak Presiden yang kita sesuaikan dengan nomenklatur kementerian ini dan tusi kementerian ini. Nah, kita dari 5 arahan Bapak Presiden itu kita melihat hulunya adalah peningkatan pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan. Ketika perempuan berdaya secara ekonomi, isu-isu yang lainnya berkaitan dengan pengasuhan, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kemudian pekerja anak dan perkawinan anak yang faktornya kemiskinan mayoritas karena dampak kemiskinan ini dapat kita selesaikan. Ya, terlalu sering. Jangan nanya gitu deh, saya keluar air mata, nanti mau nggak? Itu saya tidak kuat. Saya 2019 saja ketika diberikan amanah di kementerian ini, saya sudah langsung turun-turun. Kita buat ini ya, buat video terkait dengan isu perempuan dan anak di beberapa daerah yang saya lihat, daerah 3T dulu saya kunjungi, sehingga saya ini harus melakukan apa ya di kementerian ini. Intervensi kita supaya tidak salah. Nah, itu ketika RDP di akhir 2019 dengan DPR, saya tayangkan video yang saya buat, yang kami buat aja. Setelah itu saya sudah tidak kuat. Pasti melihat situasi perempuan dan anak yang masih menjadi PR panjang kita, itu saya tidak kuat. Apalagi isu kekerasan, bukan tidak pernah, terlalu sering. Kalau pemain pingpong kan harus ada partner, kan harus ada partner. Nggak bisa kita lakukan malam hari. Kalau kita melampiaskan itu kan bisa. Udah cari YouTube, nah, karaoke sendiri udah pelan. Dunia yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Karena sejatinya yang membedakan laki-laki dan perempuan itu kan hanya sebatas kodratnya yang bedanya kan. Kodratnya apa? Menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Itu saja bedanya. Saya sangat bermimpi bagaimana ketika pengasuhan, urusan di rumah tangga itu bukan beban perempuan. Kita adalah teamwork dalam rumah tangga itu. Siapa sempat dia yang mengerjakan. Bukan semata-mata memasak, mengurus anak itu urusan perempuan, tapi teamwork dalam keluarga. Kalau kita bicara kekuatan perempuan, kalau kita melihat baik dari segi kuantitas, kekuatan perempuan di Indonesia ini luar biasa. Karena perempuan mengisi setengah dari populasi Indonesia. 49,5% adalah perempuan. Dari sisi kuantitas, perempuan adalah kekuatan bangsa. Demikian juga dari sisi kualitas. Nah, kita sebagai perempuan, kita harus mengisi diri kita dengan ilmu pengetahuan, dengan keterampilan, ataupun sikap yang baik, yang layak dihormati. Apapun pilihan perempuan. Apakah perempuan memilih karir ataukah perempuan memilih urusan domestik? Perempuan harus cerdas. Kenapa perempuan harus cerdas? Karena genetik kecerdasan itu diturunkan oleh perempuan. Artinya, perempuan mampu menjadi poros-poros perubahan baik untuk dirinya sendiri, baik untuk keluarganya, demikian juga untuk
lingkungannya. Bahkan perempuan bisa menjadi inspirasi perubahan peradaban seperti Ibu Kartini. Di Hari Kartini ini, saya ingin mengajak perempuan-perempuan di seluruh Indonesia, jadilah perempuan yang berdaya. Jadilah perempuan yang berkarakter dan jadilah perempuan yang tangguh. Karena ketika perempuan berdaya, perempuan itu tidak hanya bisa memajukan dirinya sendiri, tapi perempuan pasti akan bisa memajukan keluarganya, perempuan akan bisa memajukan lingkungannya, dan muaranya akan bisa memajukan bangsa dan negara melalui peran dan kontribusinya dalam pembangunan ini. Yang kata kuncinya, perempuan tidak hanya boleh menjadi penikmat pembangunan, tapi perempuan harus ikut berperan dalam pembangunan itu sendiri. Makanya untuk bisa mewujudkan perempuan ikut bisa berperan dalam pembangunan ini, dibutuhkan kontribusi banyak tangan untuk bisa mendukung, mensupport perempuan bisa berpartisipasi dalam pembangunan itu sendiri untuk mewujudkan perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju.